Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita nak sambung kita punya learning outcome untuk subtopik 10.2, which is kita nak sambung kepada C, okay, 10.2C, which is describe the structure of sarcomere dan juga describe structure of skeletal muscle. Okay, so sarcomere ni adalah functional unit of your skeletal muscle. So kita nak tengok macam mana bentuk sarcomere sebenarnya. Actually, indirectly, kamu dah belajar ataupun kamu dah tengok sebenarnya structure sarcomere ni dekat video neuromuscular junction. Cuma saya tak fokus dan tak describe lebih lah dekat video tersebut. Okay? So, just a quick recap as usual. Before this, we already learn about the structure of neuromuscular junction. Means that kita dah belajar gap ataupun junction ataupun synapse antara motor neuron dan juga your muscle cell ataupun muscle fiber. Dan kita juga dah belajar impulse transmission at the neuromuscular junction, which is last sekali kita stop dekat sarcoplasmic reticulum release calcium ion into the sarcoplasm, okay, which is cytoplasm of your muscle. Okay, so kita stop dulu sampai situ. Kita belajar dulu structure of sarcomere, which is functional unit of muscle fiber, and then baru kita continue balik apa jadi pada calcium ion yang kita dah release pada sarcoplasm. Okay, saya bagi clue awal lah, dia akan menyebabkan muscle contraction. Yang itu kita akan belajar in the next video. Okay, sorry, sebelum kita nak belajar structure of skeletal muscle dan juga sarcomere, which is the functional unit of muscle, ada one question from our students tanya, apa yang jadi pada acetylcholine ataupun neurotransmitter yang berada pada synaptic cleft? In previous video, saya dah cakap ada dua benda, ada tiga sebenarnya apa yang terjadi pada neurotransmitter dekat synaptic cleft. Cuma kita fokus pada dua. Pertama, reuptake ataupun transport back into the synaptic node. Yang kedua, kita akan breakdown dekat synaptic cleft. Okay, cuma students tanya apa jadi masa breakdown dekat synaptic cleft. Saya cakap kita just bagi tahu dia breakdown ataupun degraded by hydrolytic enzyme. Actually sebenarnya ada enzyme yang specific untuk kita degrade ataupun breakdown acetylcholine. So enzyme tu, let's say lah kalau tiba-tiba keluar dalam exam dia tanya apa nama enzyme untuk breakdown neurotransmitter acetylcholine dekat synaptic cleft, jawapannya adalah acetylcholine esterase. Okay, ataupun ni lah dia punya short form. Tapi sebenarnya kita tak buat yang ni short form. Kita buat yang full name teruslah, acetylcholine esterase. Okay, so bila acetylcholine esterase ni degraded ataupun hydrolyzed ataupun breakdown acetylcholine, dia akan menjadi kepada simpler molecule lah, which is acetate dengan choline. Okay, cuma choline tu dia akan reabsorb back into presynaptic node to reform balik acetylcholine untuk jadi balik kamu punya neurotransmitter. Acetate ni kamu tak payah tanyalah dia jadi apa. Okay, so kita just belajar ringkas sajalah apa yang jadi. So enzyme dia sebenarnya adalah acetylcholine esterase. Okay, okay, so without further ado, jom kita masuk kepada structure of skeletal muscle. For that, actually kamu boleh baca dulu sebenarnya skeletal muscle ni, supaya apa yang saya nak cakap ni kamu boleh imagine, sebab saya rasa saya tak letak dalam slide ni. Okay, okay, so muscle, skeletal muscle kita actually contain several bundles of muscle fiber. Okay, and then each bundle of muscle fiber consists of hundreds of muscle fiber. Maksudnya each bundle ada banyak ataupun ada hundreds of muscle fiber. And then each muscle fiber dia consists of a group of myofibril. So ni kamu punya muscle fiber lah, satu muscle fiber daripada hundreds of muscle fiber.
So kalau kita buka kita punya satu muscle fiber ni, kita akan jumpa a group of myofibril. So satu bulatan ni satu myofibril lah, okay. And then myofibril ni dia adalah dia arrange in parallel, okay, to one another. So kita nampak dia susun parallel lah to one another of kawan dia. So kalau kita keluarkan satu myofibril ni daripada kita punya satu muscle fiber, kita akan jumpa a repetitive unit yang kita namakan sebagai sarcomere. Itulah functional unit of kita punya skeletal muscle. So repetitive units daripada satu ini ke sini, ini satu sarcomere. Daripada sini ke sini, ini satu sarcomere. So dia repetitive lah kita punya functional unit of muscle, which is sarcomere, okay. So sebenarnya actually kalau kita bedah kita punya muscle, sebenarnya dia banyak lagi dia punya pecahan-pecahan dia lah. Tapi yang paling kecil nanti kamu akan nampak selepas myofibril, kamu akan jumpa myofilament. Itu yang paling kecil lah kalau kita compare-kan myofibril ataupun muscle fiber. Okay, so kita baca sikit. Muscle fiber located beneath the sarcolemma. Sarcolemma ni adalah plasma membrane of your muscle. So kita punya muscle fiber berada bawah daripada plasma membrane, di bawah plasma membrane. And then infolding of sarcolemma is T-tubule. Yang ni kita dah cakap from the previous video. T-tubule is a tunnel from surface to the center of muscle fiber. This tubule ensure that action potential at site to all parts of muscle fiber. Okay. Ini mungkin tak perlu cakap lah. Okay, so ni structure kita punya skeletal muscle. So ini adalah satu muscle fiber. So dalam muscle fiber kita ada a group of myofibril. Okay, so kalau kita buka satu myofibril kita, kita akan nampak repetitive unit of sarcomere. So daripada sini ke hujung sini kita panggil ni satu sarcomere. Okay, daripada sini ke sini kita nampak satu sarcomere. Okay, so myofibril kita consists of repetitive unit of sarcomere lah. And then kita nampak juga ada sarcoplasmic reticulum. So ingat lagi tak sarcoplasmic reticulum dekat neuromuscular junction, function dia adalah untuk release and store calcium ion. Nanti kita akan belajar lah apa function calcium ion dekat muscles, okay. And then kita belajar juga kita punya plasma membrane ni ataupun sarcolemma of muscle, kalau dia infolding ke dalam, dia akan membentuk structure T-tubule, transverse tubule, okay. Okay. And then skeletal muscle kita ni, kalau kita belah kita punya myofibril ni, kita keluarkan yang satu hitam ni, satu bulatan ni keluar, kamu akan nampak structure sebenarnya yang bawah ni lah, okay. And then myofibril consists of two types of myofilament. Ni yang saya cakap paling kecil tu, selepas myofibril adalah myofilament. So sebenarnya kita kena keluarkan satu bulatan dalam ni. So myofibril ni satu ni. Dalam myofibril banyak myofilament. So kalau kita keluarkan satu myofilament keluar, kita akan dapat structure yang di bawah lah. Which is myofibril kita ada dua jenis myofilament. Pertama kita panggil sebagai actin. Yang kedua kita panggil sebagai myosin. Okay. Okay, so untuk actin ni, bila dengar tin-tin ni, maksudnya dia nipis lah. So kita boleh kata dia sebagai thin filament. Okay, thin filament atau thin myofilament lah. Untuk myosin, dia tebal sikit. So dia thick filament. Okay.
So kalau kamu tengok gambar dekat bawah ni, ini lagi tebal lah daripada yang belah kanan. So ini adalah myosin. And then dekat myosin kamu akan jumpa satu structure yang macam dua, macam pituitary gland kan, I would say. Katakanlah dia, okay, structure yang macam pituitary gland dekat kamu punya myosin ni adalah myosin head. Okay, ada kepala lah dekat situ. Okay, kita tak payah pergi detail lagi. And then untuk actin, actin ni disebabkan dia thin filament. Okay, untuk actin, ada dua nama lagi yang kamu kena belajar. Pertama, actin, kejap, actin ni dia yang bulat-bulat ni lah. Okay, and then dekat actin ni ada, bila kita zoom in bulatan tu sebenarnya untuk binding for myosin head. So ini myosin head tadilah yang saya kata macam pituitary gland. So dia akan bind sebenarnya pada actin. Okay, so maksudnya actin ni dia ada myosin binding site. Cuma myosin binding site ni dekat actin dia akan tertutup masa kamu punya muscle relax. Okay, masa kamu punya masa kontrak baru akan terbuka lah. So siapa yang tutup myosin binding site ni bila masa kita tengah relax? Jawapannya adalah tropomyosin. Tropomyosin yang warna orange ni lah, yang macam tali ni. So dia yang akan tutup myosin binding site masa-masa kamu tengah relax. And then ada lagi satu structure yang kamu kena belajar, which is yang bulatan ni, ini adalah troponin. Sebenarnya troponin ni lah tempat untuk calcium ion bind. Maksudnya kan kita belajar yang last neuromuscular junction video, calcium ion is released by sarcoplasmic reticulum, right? So calcium ion tu lah yang akan bind pada troponin. So bila kalsium ion bind pada troponin, dia akan menyebabkan tropomyosin ni dia beralih tempat. So expose lah kita punya myosin binding site. Okay, saya rasa itu saya akan fokus pada next video lah. Okay. Okay, next kita pergi pada filament yang pertama, which is actin. So actin adalah thin filament. And then each actin filament consists of two twisted chain that coil to each other. And then dekat actin filament juga kita ada myosin binding site. Okay. Okay, so dekat thin filament atau actin, saya dah cakap tadi kita ada tropomyosin dan juga kita ada troponin complex. So tropomyosin ni kamu bayangkan tali je lah yang menutup myosin binding site tadi. Okay. So warna orange ni adalah tropomyosin. Dia tutup. Okay, dia cover myosin binding site. Sebab apa? Waktu kamu punya masa relax, kita tak perlukanlah myosin head ni untuk bind pada myosin binding site. Okay, sebab kalau dia bind, dia akan menyebabkan masa kamu contract. So kita nak waktu relax tak perlulah, okay, untuk bind. So tropomyosin cover the myosin binding site on actin to prevent myosin to bind to actin. So bila tropomyosin ni tutup myosin binding site, so kita akan prevent myosin daripada bind kepada actin lah. Okay, itu waktu masa kamu relax. And then the second one, dekat thin filament atau kita punya actin, kita ada troponin complex. So troponin complex ni adalah tempat untuk calcium ion bind. Okay, calcium ion binding site. So when calcium ion bind to troponin, tropomyosin tadi ni yang macam tali ni slide away, okay, dia berubah tempat lah dan menyebabkan myosin binding site expose. So bila myosin binding site expose, kita akan allow myosin head to bind to actin. Okay, okay, tak apa, kita tengok diagram yang seterusnya untuk lebih faham. So ni actin filament. So actin filament kita tahu ada actin, and then kita ada tropomyosin yang cover myosin binding site, and then kita ada troponin complex lah. So ini dalam keadaan relax. So bila dalam keadaan contract, maksudnya kamu punya muscle dapat impulse transmission, yang kita belajar kita akan dapat calcium ion. So calcium ion ni daripada sarcoplasmic reticulum. Okay, boleh?
And then apa yang berlaku adalah kalsium ion tu dia akan bind pada troponin complex. Jadi bila kalsium ion bind pada troponin complex, dia akan menyebabkan tropomyosin kamu ni dia tukar dia punya position, menyebabkan myosin binding site yang warna kelabu ni expose, okay, ternampaklah, terdedah. Jadi bila myosin binding site kamu ni expose, barulah myosin head boleh bind pada kamu punya actin. So menyebabkan muscle kamu contract. Okay, saya rasa kamu tak boleh imagine lagi lah macam mana. Tapi tak apa, kita akan belajar one by one. Okay, okay, settle untuk actin. The first type of myofilament. Okay, the second type of myofilament, kita ada myosin, which is thick filament, lebih tebal. So myosin consists of tail and head. So ada kepala dan ada ekor lah. And then function myosin ni adalah untuk bind pada myosin binding site. Dekat mana myosin binding site? Pada actin, during muscle contraction. Okay, so ni kita punya myosin tebal filament dia. So kita ada head, okay, so yang tail yang panjang ni, head ni semua yang keluar lah, emerge daripada tail tersebut. Dia sebenarnya in a pair, berdua lah sebenarnya, okay, dia punya kepala. Okay, so ini myosin tail, ini adalah myosin head, okay. So bila kita susun bersama kita punya myofilament tadi, actin dengan myosin, sebenarnya structure dia akan jadi macam ni lah. Yang kita punya thin filament atau actin dia dekat sini, yang kita punya thick filament atau myosin dia dekat bawah lah. So dia berselang seli. So kalau kamu tengok structure kamu punya muscle sekarang ni, sebenarnya ini dalam keadaan relax. Okay, sebab apa? Kalau dalam keadaan contract, kamu punya thin filament ni, which is actin, dia akan slide past each other. Okay, maksudnya ini tak slide past each other kan, dan dia tidak bertemu kan. Tapi kalau dia contract, dia akan slide past each other lah. So baru kita katakan kita punya muscle tengah contract. Okay, kalau kita buat visual kita punya myofilament ni, sebenarnya structure dia macam ni. Okay, kita ada actin yang thin filament, dan kita ada thick filament which is myosin. So daripada satu Z line kepada satu Z line ni, kita katakan ini adalah satu sarcomere. Sarcomere adalah functional unit of your muscle fiber ataupun muscle cell. So kita punya muscle ni consists of repetitive unit of sarcomere lah. Okay, so ini kalau kita buat diagram dia hitam putih lah, dan untuk tidak nampak serabut, macam ni lah structure of kita punya sarcomere. Okay, kita belajar sikit lah Untuk kita punya sarcomere, ada beberapa zone ataupun band ataupun line yang kamu kena belajar. So kita pertama kita ada A band, and then kita ada I band, and then kita ada Z line, and then kita ada M line. Okay, so and then kita ada juga H zone. So benda-benda ni semua berbeza lah. Okay. Okay, so kita tengok apa maksud yang berbeza ni A band, I band, Z line, M line dan juga H zone. Pertama kita tengok I band dulu. I band ni adalah light band, consists of actin filament only. So kalau kamu tengok ni, kita nampak ada actin filament saja, which is actin filament ni diambil daripada satu sarcomere dan satu sarcomere lah sebelah-sebelah. So dekat kawasan ni hanya ada actin filament. Okay, and then yang kedua kita ada A band. So kalau kita nampak A band ni, kita nampak ada overlapping antara myosin dengan actin. So A band ni adalah dark band, lebih gelap lah sebenarnya. Kalau kita tengok kita punya muscle,
dia ada kawasan yang cerah dan kawasan yang gelap. So kawasan yang cerah tu hanya ada actin sahaja, tapi kawasan yang gelap tu kita ada overlapping antara actin dengan myosin, sebab tu dia become darker sikit lah. Okay, so kita ada dark band which is consists of overlapping actin dengan myosin. So kita boleh nampak myosin dengan actin kita overlap membentuk A band, which is dark band. And then kita ada juga Z line. Okay, Z line ni adalah line yang akan separate satu sarcomere dengan the next sarcomere. Okay, sebab satu functional unit of our muscle kita panggil satu sarcomere. Okay, and the next sarcomere ni lah daripada satu Z line kepada satu Z line. Okay, seterusnya kita ada M line. So M line yang tengah-tengah sahaja. So M line join myosin filament together at the center of sarcomere. So M line ni hanya ada myosin sahaja. I band tadi ada actin sahaja. Okay, and the last one adalah H zone. H zone ni adalah the center of our A band, which is lighter. So constitute only the myosin. So kalau kita tengok A band dengan H zone, A band tadi dia ada overlapping kan antara myosin dengan actin, tapi untuk H zone dia tidak ada overlapping, so kita ada myosin sahaja. So dia lebih cerah lah daripada A band. Dan H zone ni refer pada center of our A band lah. Okay, itu structure of sarcomere, which is functional unit of our muscle. Before this kita dah belajar skeletal muscle punya structure, and then right now kita belajar dia punya functional unit lah, which is sarcomere. Okay, ni yang saya bagi tahu tadi. Kalau waktu relax, apa yang berlaku? So kamu nampak actin ni dia tidak bertemu each other waktu kita punya muscle relax. Tapi bila muscle kita contract, kita nampak actin ni dia ke tengah. Okay, dia mendekat, dan sebenarnya bila dia fully contract, dia akan slide past each other. So kamu bayangkan kamu punya actin, dia akan slide past each other lah. Begitu. Okay, yang ni memang fully contract lah. So katakanlah myosin tu saya buat warna hijau. Okay, and then kamu punya actin tu saya buat warna purple ni lah. So dia akan slide past each other ni kalau fully contract. Okay, boleh nampak eh perbezaan dia. Dan kalau saya lukis pun Z line kita ni lebih pendek. Okay, so ni waktu relax, so dia panjang sikit. Z line kita daripada satu ni ke satu ni, sarcomere kita panjang sikit. Tapi bila contract, kita punya sarcomere dia ke tengah. Okay, so kita punya Z line jadi lebih shorter lah. Tapi bila fully contract, kamu akan nampak kita punya actin filament ni dia dah slide past each other. Dan kita punya Z line pun become shorter lah. Tapi actually kita tak gunalah perkataan Z line to become shorter. Sebenarnya kita refer pada H zone kita lah, sama ada dia elongate ataupun become shorter H zone. Cuma saya cakap Z line tu sebab lebih nampak lah. Tapi do not use in exam lah, sebab Z line tu memang di situ sahaja. Okay, I think that's all untuk structure of skeletal muscle dan sarcomere.